Oke, halo teman-teman. Sekarang saya akan berikan video tutorial opsional gitu. Jadi tentang bagaimana nanti teman-teman melakukan praktikum di Kulino. Jadi nanti melalui mekanisme klik kuis, setelah klik kuis nanti ikuti aturan yang ada di kuis tersebut. Setiap dosen memiliki aturan berbeda-beda. Kemudian di setiap kuis tadi nanti ada soal. Nah, di dalam soalnya tadi, misalnya ini adalah soal nomor 1. Nah, misalnya perintahnya apa? Kita harus baca dulu perintahnya. Silahkan ketikkan ulang kode berikut dan lihat hasilnya. Jadi nanti kita ketikkan kode ini, tapi jangan langsung ditulis di jawaban sini. Kita cek dulu di komputer kita. Nah, di sini kita cek dulu kodenya. Mohon jangan di copy paste ya, untuk yang apa namanya, yang bersifat disuruh mengetik ulang gitu, supaya teman-teman terbiasa untuk membuat program. Nah, setelah itu kita coba run. Jadi kita coba run. Bisa saya pindah ya, CD Asus CD download. Oke. Saya ketikkan ini. Nah, outputnya apakah sudah sesuai? Sudah, ini misalnya ya, outputnya hello world, sesuai yang diharapkan di soal. Kadang nanti di soal di bawah sini ada output yang sesuai seperti apa gitu. Nah, baru setelah itu kalian boleh pindahkan kode kalian, copy paste boleh, tapi dari komputer lokal kalian ke Kulinonya. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini nanti acak-acakan, dirapikan juga. Kemudian klik cek. Nah, nanti kalau jawabannya benar, maka akan ada seperti ini, hijau ini. Kalau sudah, finish. Kalau masih keliru, ya dicoba terus, coba terus. Jangan lupa ada durasi waktunya. Jadi, hati-hati dalam mengerjakan dan perhatikan waktu pengerjaannya. Terima kasih. Ini adalah akhir dari video pertama, pertemuan pertama. Kita lanjutkan di pertemuan kedua.